Oke, selamat berjumpa kembali sobat semuanya bersama saya di channel Videoscribe. Channel yang menyuguhkan berbagai tutorial, tips, trik, dan beberapa proyek tentang memahami aplikasi Videoscribe SpecOL. Pada cuplikan video tadi di awal, sebenarnya tutorial telah saya buatkan tentang view element camera position, namun ternyata ada beberapa sobat yang masih belum juga paham bagaimana cara memahami tentang pengaturan kamera. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulang kembali dengan membuat sebuah project sederhana. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam Videoscribe. Di sini sudah saya buka Videoscribe SpecOL. Kita klik create a new scribe. Oke, kita akan setting dulu background optionnya ya. Background optionnya kita akan setting, saya menggunakan soft pignet dengan warna abu-abu. Kemudian saya akan masukkan gambar atau image. Di sini saya akan membuat sebuah project tentang menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Ya, yang saat ini kita masih dalam kondisi COVID ya. Yang pertama saya masukkan objek komputer di sini. Kemudian saya zoom in hingga tampilannya seperti ini. Saya atur ke bawah. Kemudian saya berikan pada elemen properties di bagian drawing optionnya saya pilih fade in ya. Jadi tidak draw tapi fade in. Kemudian animationnya karena fade in saya kasih cuma satu saja, satu saja. Checklist selesai. Kemudian saya set kamera dulu ya. Set kamera. Oke, kita cek. Selesai. Nah, setiap kita melakukan play atau percobaan ditampilkan ini dihilangkan ya. Zoom at end-nya dihilangkan supaya tidak merubah posisi objek kita. Oke, kita lanjut. Ini sudah di set kamera. Lanjut, saya akan ngezoom ya. Tapi ini kita kunci dulu supaya kita ini tidak berubah. Saya kunci, kemudian saya perbesar. Ukuran begini mungkin ya sudah cukup. Kemudian saya berikan teks. Saya ketikkan di sini judulnya seperti tadi cuplikan, mungkin agak sedikit berbeda ya. Pentingnya mengikuti protokol COVID-19. Oke, ini saya berikan perataan tengah, warnanya saya berikan orange seperti tadi pada cuplikan. Hurufnya saya berikan Franklin Gothic. Selesai. Terlalu besar, saya perkecil. Ya, cukup. Kemudian saya atur elemen properties-nya ya. Untuk yang animasinya, ini dua paragraf begini, pasnya di 4 ya. Ya, ambil setengahnya ya dari total keseluruhan. Kemudian saya gunakan untuk draw shadow-nya supaya agak sedikit mantap pada tampilan hurufnya. Kemudian baru set kamera. Atau sebelum set kamera ya, saya ulangi dulu, ini kita clear dulu. Kita masukkan saja dulu objeknya. Nah, kita masukkan objeknya dulu. Yang pertama ini masker. Kita masukkan semuanya. Untuk membantu sobat semuanya dalam meletakkan objek pada kanvas ya, sobat bisa drag dari atas ke bawah untuk garis horizontal atau dari kiri ke kanan untuk garis vertikal. Contohnya begini ya, di drag dari atas, tarik sampai ke bawah, nah ini, lepas, baru ada garis begini. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan patokan pada objek yang akan kita letakkan di kanvas. Saya akan cek lagi. Pertama, untuk yang gambar komputer ini,
Ini posisi kameranya, view elemen kamera posisinya adalah di sini, ya. Baru ketika masuk ke teks, ini beda lagi ya, karena sudah di zoom in, maka tampilnya seperti ini. Nah, tapi ini kan belum di set kamera ya. Jadi saya akan set kamera dulu. Set kamera pada posisi, oke, posisi ini ya. Oke, di sini saya set kamera dulu untuk yang huruf. Nah, jadi ini sudah ada dua set kamera, satu yang komputer ini, dua adalah yang huruf ini. Oke, nah untuk yang masker saya tinggal klik yang ini saja. Nah, hingga dia tersendiri, artinya keluar dari tampilan awal teks ini. Ngezoom sendiri secara individu. Nah, saya akan geser ke atas, kemudian berikan teks gunakan masker. Rataan tengah hurufnya berwarna biru. Kalau kurang puas, tinggal diedit lagi ya, elemen properties, edit text, hurufnya ini saya pakai ini. Oke, kenakan masker. Nah, sebenarnya diatur dulu di sini ya. Jadi ini atur dulu, kita copy saja ini ya, kita copy saja dari sini, copy paste ini ya, copy paste. Kemudian coba semua bisa menggunakan panah kanan supaya sama ya. Copy lagi, paste lagi, geserkan menggunakan tombol panah kanan. Oke, selesai. Baru kita atur teks ini setelah masker, ini setelah jarak ya, ini setelah mencuci, ini kita gunakan masker, ini edit, jaga jarak, kita ganti jaga jarak. Kemudian yang ini kita gunakan atau ganti dengan mencuci tangan. Oke, ini belum di set kamera ya. Ini tuh dari mulai sini tuh belum ya, masih kosong. Jadi baru ini, kemudian yang ini dari masker sampai mencuci tangan ini belum. Oke, nah sekarang kita langsung klik view element camera position untuk masker. Mohon diperhatikan ya. Klik, kemudian kita geser ke atas sedikit supaya simetris. Nah, baru di sini kita set kamera. Ya, yang ini juga teksnya kita klik set kamera to current position. Oke, nah selanjutnya rencana saya kan ingin kembali ke sini ya. Maaf, ingin kembali ke sini. Nah, tetapi kalau tidak ada objek, maka tidak akan bisa. Pada tutorial yang kemarin, saya sudah jelaskan bagaimana cara memindahkan kamera tanpa ada gambar terlihat. Maka perlu ada objek lain. Di sini saya sudah siapkan gambar yang tidak terlihat ya, atau hidden. Sobat bisa cari dengan keywordnya erase ya. Erase, enter, ini harus connect internet. Nah ini, nanti munculnya seperti tadi. Nah yang ini, kita klik masukkan, kita tempatkan di sini. Setelah teks, kita perkecil saja. Nah, perkecil lagi, cukup seginilah. Nah ini saya edit drawing optionnya, fade in. Ini saya berikan animasinya 0,5 saja, pause-nya kosongkan, transition-nya juga kosong. Nah, untuk apa ini? Jadi tadi kamera posisinya kan di sini, sama dengan ini. Kemudian saya ingin kembali ke sini. Nah, baru yang ini baru set kamera. Gitu dah. Jadi ini adalah trigger ya, artinya patokannya di sini. Ini saya berikan set kamera untuk ini. Oke. Jadi pertama nanti adalah ini, kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke masker bersama teks, nanti akan kembali lagi ke depan. Nah,
ya. Atau misalkan mau kembalinya ke sini. Nah, mau kembali ke sini, berarti kita klik lagi yang ini, hilangkan dulu atau clear, baru di set kamera lagi. Oke, kita coba ya. Di ini yang pertama, kemudian ini, kemudian masker dengan teks sama ya. Baru ini kembali ke layar monitor. Ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Baru kembali ke layar monitor. Oke, kita stop. Nah, kalau sudah begini jangan bingung. Tinggal diklik saja di sini ya. Klik. Nah. Jadi kembali lagi kepada posisi set kamera yang di sini atau di sini. Nah, sekarang kita langsung ke objek berikutnya. Kita klik view element camera position. Sama seperti tadi kita berikan simetris ini nih. Sudah. Klik set kamera. Ini pun sama. Klik set kamera dan kita copy saja. Yang ini kita copy paste ya, tempatkan di sini. Ya, tempatkan di sini. Oke, nah sekarang karena ini jejak kameranya adalah yang dari sini, maka di clear dulu. Nah, di clear dulu. Baru klik di sini. Nah, baru klik ini, baru set kamera. Oke, lanjutkan ke objek berikutnya. Klik lagi. Posisikan simetris. Kalau sudah, klik set kamera, tujuan position, berikut teksnya. Kemudian yang ini copy, paste, geser. Oke, geser. Kemudian, oh ini ternyata tidak usah di clear ya sobat semua, karena ternyata bisa sama gitu ya. Oke, selesai. Berarti kalau gitu sudah selesai. Tinggal kita coba. Oke, jadi setelah masker ini nanti masuk ke monitor. Tetapi sepertinya terlalu cepat itu. Harus ada pause-nya. Ini jaga jarak. Nah, nanti setelah ini kan masuk ke monitor dulu. Nah dari sini terlalu cepat langsung ke sini ya, jadi nggak ada animasinya. Oke, kita edit dulu. Jadi dari sini tidak ada transitionnya, maka kita berikan transitionnya 1 ya, yang ini pun sama. Oke, udah bagus. Ini ada transition. Nah, ini bagusnya menggunakan narasi ya. Coba semuanya menggunakan narasi lebih bagus. Nah, ini sudah ada transition-nya. Jadi efek transition-nya kelihatan. Pergeserannya tidak terlalu cepat. Oke. Jaga jarak. Kemudian pindah lagi ke monitor. Pindah lagi ke objek berikutnya, mencuci tangan. Selesai. Nah, teman-temannya, bila misalkan durasinya terlalu lama, tadi kita turunkan ya. Ini kan di gambar ya. Kita turunkan menjadi 2,5. Ini kita turunkan juga animasinya 2,5. Oh, ini 9 ya. Kita turunkan jadi 2,5. Oh maaf, 2,5. Berikut yang ini sama. Jadi 2,5. Oke. Kemudian yang teksnya ini saya inginnya menggunakan fade in saja ya, nggak usah digambar. Ini pun sama, fade in. Ini juga sama, fade in. Oke. Nah, yang terakhir adalah saya ingin kembali lagi ke sini. Ya, tapi dengan ada terhalang oleh sebuah background. Nah,
masukkan lagi back image ya, image-nya ini gimana ya, kita letakkan di sini ya, kita letakkan di sini paling ujung, kita geser yang ini kita. Oke, nah kita akan perbesar. Bentar. Ya, ini hingga menutupi. Yang ini kita atur solidnya atau opacity-nya ke 80 lah, 80. Oke, 80. Oh, yang ini kita copy dulu ya. Copy, paste. Nah, ya, saya yang ini dihilangkan dulu, clear dulu. Ingin di paling depan. Nah, ingin di paling depan. Ini berarti baru set ya. Ini kan tadi di sini ya. Baru saya ingin dari monitor ini untuk mengakhirinya kembali ke depan. Maka klik yang ini. Baru pilih yang objek ini, baru set kamera. Baru ke sini kan? Nah, baru ke sini kita atur up. Kita atur animasinya satu saja ya. Ininya kita bukan draw tapi pad in. Ini pad in sangat membantu sekali ya dalam versi spec OE yang sekarang. Oke, selanjutnya teks. Edit lagi sama yang biasa. Bebas. Warnanya ingin putih, teman-teman. Oke, putih. Kita grafik filternya shadow. Oke. Nah, setelah itu baru atur animasinya, saya berikan 2. Selesai. Ayo kita coba ya. Oh, ada kesalahan. Ada kesalahan. Oke, kita perbaiki dulu ya. Ada kesalahan. Pertama ini di sini sudah begitu. Ini. Oh, ini ya. Ini harus di set kamera. Kemudian ini. Oh. Ini yang ini juga harus mengikuti ya. Ini juga set kamera. Oke, kita langsung, tapi kita skip ya, kita skip supaya tidak lama. Kita skip. Oke. Ini harus ke depan ya. Monitor dulu, baru ke depan, baru opacity, ya, baru teks. Terima kasih. Oke. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam memahami view element camera position. Jangan lupa untuk memberikan kontribusi terhadap channel saya. Klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, silakan di-share. Jangan lupa klik like, silakan berkomentar. Kalau ada yang bertanyakan silakan ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.